I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvina Tiffany Rafia Rahman. Nama saya Dewi Pumarasari. Nama saya Ahmad Yuda dari Buda ini. Dan satu lagi, Mbak, orangnya nggak masuk, jadi nggak bisa ikut di video ini. Jadi, ini kami akan memperkenalkan satu makanan yang sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu. Kalian nggak usah penasaran, langsung aja di video ini. Jadi guys, kita udah sampai ke lokasi emang satenya, yaitu di Alun-Alun Trunojoyo sampai pojokan. Nah, kita ke sini kebetulan abangnya itu lagi bakar-bakar sate. Jadi tuh yang benar komponen yang ada di lontong sate itu yang pertama lontong, iyalah dikali nasi ya kan. Habis itu lanjut dikasih sate, jangan lupa dikasih sate, jangan lupa juga bumbu kacang sama kecap. Kalau suka pedes bisa tambahin sambal, kalau enggak gak usah, cuma gak apa-apa. Mari kita wawancara abang sate. Udah berapa lama jualan? Apa? Sudah berapa lama jualan? Oh, kira-kira sekitar 12 tahunan di sini nih. Awal omset jualan itu berapa? Ya, awal pertama buka ya 150, karena nyampe 200. Terus kalau jual itu dari jam berapa sampai jam berapa? Apanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, biasanya dari pagi sampai siang. Oh, makasih Bang.